dalam rangka memeriahkan perayaan ulang tahun ke-66 Bank Sumsel Babel. Lebih dari 100 karyawan Bank Sumsel Babel berpartisipasi dalam sebuah kegiatan sosial yang mulia dengan melakukan donor darah. Kegiatan ini diadakan di kantor Bank Sumsel Babel Pusat yang terletak di Jakabaring, Palembang, pada Rabu pagi dengan bekerjasama dengan PMI Sumatera Selatan. Donor darah ini juga menjadi cara Bank Sumsel Babel berterima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayai dan mendukungnya selama ini. Selain memberikan kontribusi yang sangat berarti kepada masyarakat, kegiatan donor darah ini juga memperlihatkan kekuatan solidaritas di antara karyawan Bank Sumsel Babel. Mereka bekerjasama sebagai satu tim dalam membantu proses donor darah, menjadikan momen ini sebagai peluang untuk memperkuat ikatan di antara mereka. Ketua PMI Provinsi Sumatera Selatan Febrita Lustia Hermanderu mengungkapkan terima kasih kepada Bank Sumsel Babel yang membantu PMI untuk memenuhi stok kebutuhan darah di Sumatera Selatan ini. Ia berharap kegiatan donor darah ini rutin dilakukan Bank Sumsel Babel tidak hanya setahun sekali. Bank Sumsel Babel yang telah banyak membantu dan memfasilitasi kegiatan donor darah untuk kemanusiaan. Kegiatan donor darah ini kami laksanakan khususnya kebutuhan darah ini sangat berarti karena setetes darah yang kita sumbangkan sangat berarti bagi masyarakat Sumatera Selatan. Tidak hanya memberikan kesempatan hidup bagi mereka, tetapi memberikan manfaat bagi pendonornya untuk kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Pak San, lebih muda 17 tahun. Ya Bu Wina, betul ya. Karena mendonorkan darah itu 3 tahun dalam setiap bulan. Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Ahmad Syamsuddin, mengungkapkan hari ini jajaran Bank Sumsel Babel dalam rangka memeriahkan ulang tahun Bank Sumsel Babel ke-66 dengan memberikan darah yang dapat menyelamatkan nyawa. Ini adalah bukti nyata bahwa Bank Sumsel Babel selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan ia bersyukur kepada seluruh karyawan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Rangkaian HUT Bank Sumsel Babel yang ke-66, ya, kita bikin acara rangkaiannya salah satunya donor darah. Dan tadi kita lihat pagi daftar 150, kayaknya lebih dari 150 ya. Mungkin sampai 200-an mungkin. Tadi aja yang tadi kita lihat sudah ada 60 kantong. Nanti ini terus berlihat, tapi orangnya masih banyak, jadi kelihatan lebih akan lebih banyak ini. Nah ini salah satu rangkaian di mana kita BSBNian itu untuk lebih peduli kepada masyarakat ya, terutama dalam ini yang membutuhkan darah. Makanya temanya adalah bagaimana kita mengeluarkan rasa apa ya, kebanggaan kita sebagai pahlawan dalam hati kita untuk membantu orang se-Indonesia gitu dengan tes darah gitu. Lebih banyak daripada intern ya, karena ini BSBNian, jadi ada juga dari pegawai CSS, PPKM Pengelola Gedung, dan juga dari security, semuanya ada di sini. Gitu. Selain donor darah ini ada acara apa lagi Pak? Acaranya selain donor darah, kemarin kan kita sudah lukis, ada internal, kita lakukan lukis itu ada lomba-lomba lah. Gitu. Nah, puncaknya nanti di tanggal 4 kita ada Passion Street. Dalam kegiatan ini, Bank Sumsel Babel mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjadi contoh dan inspirasi bagi perusahaan lain untuk lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan berpartisipasi dalam upaya penyelamatan nyawa melalui donor darah. Bank Sumsel Babel telah menunjukkan bahwa perayaan ulang tahun perusahaan bisa menjadi momen yang lebih berarti dengan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Irawan, Pal TV.